Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Ilham Mersitio di channel Teknologi dan Sastra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial kepada teman-teman semua, yaitu bagaimana cara mendownload file di aplikasi media file. Oke, mungkin semua orang sudah pada bikin, cuman apa salahnya saya ikut bikin juga gitu ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan jika video ini bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-teman agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu ya. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Oke, teman-teman semua, langkah pertama kita masuk dulu ke aplikasi media file. Kita cari media file. Ini kita klik media file. Contohnya di sini saya akan mendownload, sebentar saya akan cari dulu foldernya. Di sini misalnya saya akan mendownload Smart Voice ya. Kita cari folder Smart Voice-nya. Ini kita klik. Kita cari aplikasi Smart Voice-nya ya yang mau kita download. Misalnya Smart Voice ini saya akan download ya. Nah, cara mendownloadnya itu sangat gampang teman-teman. Kalian tinggal tap dua kali di sini. Smart Voice 331 PTS Smart Voice yang ganti keempat V2 APK. Terus sebelah kanan cari download. Smart Voice 3 just want to do this file view. Download. Nah, download ini kita klik. Nah, ini sedang mendownload ya, kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Dan ini nggak butuh waktu lama sih ya teman-teman, paling beberapa menit, paling lama sih kalau saya sih 2 menit ya, tapi semoga ini cepat ya. Oke, kita sekarang keluar dari aplikasi media filenya. Sekarang kita cek di bagian pemberitahuan apakah sudah terdownload atau masih berjalan ya, atau masih mendownload. Kita cek. Dan ternyata nggak ada ya teman-teman. Sekarang kita cek di aplikasi file saya. Kita masuk. Lalu kita pilih di sini riwayat. Riwayat ya, kita klik. Kita cek di sini apakah sudah terdownload atau tidak. Nah, ini sudah ada filenya teman-teman. Jadi ini tandanya sudah terdownload ya. Jadi cukup mudah kan untuk mendownload file di aplikasi media file ini ya. Nih, ya, aplikasinya sudah terdownload. Nah, ini tinggal dipasang aja ya teman-teman. Gitu. Jadi cukup mudah ya cara mendownloadnya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila selama saya mentutorialkan banyak kata-kata yang salah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, terima kasih ya yang sudah menyimak video saya sampai selesai. Dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dukung terus channel ini supaya semakin berkembang dengan cara klik tombol like, comment, and subscribe. Lalu jangan lupa juga ya untuk aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Nantikan terus video terbaru dari saya. Bye.